Ratusan warga Desa Cigugur, Subang, Jawa Barat siang tadi berunjuk rasa di kantor bupati setempat. Mereka meminta agar Bupati Subang mengizinkan pemeriksaan kepala desa yang mereka nilai melakukan kecurangan dalam pemilihan kepala desa. Saling dorong ini terjadi antara warga Desa Cigugur, Subang, Jawa Barat yang memaksa masuk dalam kantor Bupati Subang namun dihalangi polisi. Sejumlah pengunjuk rasa wanita pun sempat terjatuh dan terinjak-injak pengunjuk rasa lainnya. Para pendemo menuntut Bupati Subang memberikan izin kepada Polres Subang untuk memeriksa Kepala Desa Cigugur dan membatalkan pelantikannya. Belum ada keterangan resmi dari Bupati Subang maupun dari Kepala Desa terpilih.